Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan punya cara beda untuk melawan begal yang kerap meresahkan masyarakat. Saat Wali Kota Medan meminta polisi tembak mati begal, Gubernur Sumatera Utara mendorong Satpol PP yang dipersenjatai double stick. Aksi begal dan kriminalitas di Kota Medan telah membuat Wali Kota Medan Bobby Nasution geram. Berbeda dengan Gubernur Edi Rahmayadi menggunakan double stick, Pemkot Medan justru meminta tindakan tegas terukur dilakukan aparat kepolisian untuk memberikan efek jera. Pasalnya, tak hanya merampok, pelaku begal juga kerap mempersenjatai diri untuk melukai korban bahkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan yang jauh lebih keras dan tegas seperti yang saat ini sudah dilakukan akan diterapkan kepada para pelaku begal dan geng motor yang masih berani beraksi di Kota Medan. Akan melakukan tindakan lebih tegas lagi. Sekali lagi, akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi kepada para pelaku-pelaku yang masih coba-coba melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Patroli besar-besaran berlangsung di Kota Medan melibatkan unsur TNI Polri, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan dan unsur kewilayahan. Bobby Nasution mengingatkan kepada aparat polisian agar tak kalah dengan pelaku begal. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja. Maka diharapkan jangan pernah lengah. Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Medan, khusus dari beberapa keluhan masyarakat terkait dengan tingkat kriminalitas. Ini apel ini juga untuk memperkuat seluruh jajaran kita untuk terus melakukan patroli, ya, patroli untuk mencegah terjadinya begal dan tindakan kriminalitas yang lainnya itu. Berbagai macam cara dan strategi dilakukan Pemkot Medan hingga Pemprov Sumatera Utara untuk memberantas begal yang kian meresahkan. Ya harus ya, tegas tapi bukan berarti tanpa SOP ya dalam proses-proses itu gitu. Walau juga harus tegas tapi ada juga di sana katakanlah nilai-nilai kemanusiaannya, sentuhan-sentuhan kemanusiaannya. Tindakan tegas diharapkan tak hanya membuat jera pelaku begal, namun juga mengurangi aksi kriminalitas di Kota Medan. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Lantas, apa kata warga soal penanganan begal di Kota Medan? Kita dengarkan pendapat mereka. Atau subuh-subuh biasanya saya pulang sekitaran jam 2, jadi agak was-was dan takut sih sama begal. Sangat meresahkan sih begal di Medan. Kalau menurut saya, begal yang marak lagi di Medan itu tentunya meresahkan ya, karena sebagai pekerja yang pulang malam itu bikin deg-degan gitu kalau pulang, takut terjadi sesuatu gitu ketika pulang. Kali ini kita keluar malam jadi takut, pulang kerja malam takut gitu. Kalau bisa ya kepolisian itu mengadakan patroli malam lah. Gubernur Sumatera Utara punya cara beda dengan Wali Kota Medan dalam menangani pembegal. Selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jaka Priyana. Jaka, pekan lalu Wali Kota Medan memimpin patroli besar-besaran untuk mencari begal dan pelaku kriminal lainnya. Apakah patroli ini masih rutin dilakukan? Ya Ivo dan juga saudara, selamat sore. Maraknya aksi begal yang terjadi di Kota Medan belakangan ini memang cukup membuat warga Kota Medan resah dan juga ini membuat warga Kota Medan tidak merasa aman, terlebih bagi mereka yang berkendara di malam hari, saudara. Selain itu, saudara, juga para pelaku begal ataupun kelompok begal ini tidak segan untuk melukai korbannya secara sadis, bahkan ini ada yang sampai meninggal dunia untuk merebut ataupun menguasai harta milik korban, saudara. Dan saudara, beberapa upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah Kota Medan untuk melakukan upaya penanganan begal ini, yaitu bekerjasama dengan pihak lainnya, yaitu membentuk tim khusus yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga
kepala lingkungan ini melakukan patroli secara rutin di titik-titik yang rawan akan kejahatan begal ini, saudara. Selain itu juga beberapa kasus penangkapan pelaku begal yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini tidak jarang melakukan tindakan tegas yang terukur. Ivo. Iya, Jaka, bagaimana warga Medan melihat beda penanganan begal yang dilakukan oleh wali kota dan gubernur Sumatera Utara? Ya, Ivo, tentunya ini tidak menjadi masalah ataupun tidak menjadi problem perbedaan penanganan strategi yang dilakukan oleh Wali Kota Medan ataupun Gubernur Sumatera Utara, karena memang ini apapun upayanya, ini sama-sama diharapkan dapat menciptakan rasa tenang bagi warga Kota Medan akan keadaan yaitu begal yang semakin meresahkan di Kota Medan ini. Ivo. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna, melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.